Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama di SPP Vlog. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini SPP Vlog akan memberikan tips bagaimana cara menjinakkan burung kutilang bahan atau burung kutilang yang masih giras. Dan ini adalah salah satu burung kutilang yang baru saya beli sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Jadi burung ini masih bahan dan giras, dan kali ini saya akan mencoba menjinakkan. Jadi ini adalah pertama kali untuk menjinakkan burung kutilang ini teman-teman. Kita lihat ketika saya tangkap ya, terlihat burung ini masih gelabakan kesana kemari, dan tentunya menjadikan masalah ini buat teman-teman ya, untuk burung peliharaan yang masih giras. Karena burung yang masih giras biasanya seperti ini teman-teman, pada bagian paruh terluka karena gelabakan kesana kemari, menabrak bagian sangkar teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman untuk proses penjinakan. Pertama-tama kita mengikat bagian sayap dengan menggunakan karet ya teman-teman, karet kecil bukan karet yang gelang, karena karet gelang itu terlalu kebesaran untuk mengikat bagian sayap. Jadi tujuannya untuk agar proses penjinakan burung tidak kabur teman-teman. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan tali karbol atau tali sebagainya ya, itu sarana untuk bagian pengikat bagian kaki. Jadi tujuannya juga sama, agar burung tidak pergi kemana-mana untuk mengikat bagian kaki teman-teman, karena burung ini burung yang masih giras. Oh ya teman-teman, ketika saya ikat bagian kaki dan sayap, dan saya dikagetkan ya, karena burung ini terlihat seperti burung mati teman-teman. Tapi ini burung bukan kenapa-napa ya, ini memang karakter atau gimana untuk menipu daya ini ya. Padahal ini kalau misalkan talinya saya lepas, ini burungnya pasti langsung kabur teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita taruh di tempat keramaian teman-teman. Jadi contohnya kita tempatkan di pinggir jalan ya, di tempat keramaian manusia, dan tidak lupa lagi menempatkan sangkar di bawahnya agar burung sudah terbiasa dengan sangkar yang telah ditempatinya, agar terbiasa. Oh ya teman-teman, ini adalah salah satu burung kutilang yang saya pelihara yang lumayan lama ya teman-teman. Jadi sebelumnya burung ini juga burung yang masih giras, tapi perawatan cukup lama, dan saya melakukan cara tips seperti ini. Jadi burung ini memang saya biarkan bebas di alam. Saya kira burung kutilang masih banyak populasinya di daerah sini teman-teman, jadi saya tak perlu khawatir. Oke teman-teman, sebelumnya melakukan terapi lapar selama 1 jam. Sampai burung merasa benar-benar kelaparan teman-teman. Selanjutnya lalu kita berikan atau sodorkan pakan pisang ya, dengan menggunakan tangan kita secara langsung. Nah, burung yang merasa kelaparan pastinya akan melahap makanan walaupun kita dekati teman-teman. Ini salah satu pengenalan ya, awal dari pengenalan agar burung sudah terbiasa dengan jari kita. Nah, sekarang sudah berhasil teman-teman. Dan ini adalah burung yang tadi teman-teman yang saya liarkan. Jadi burung ini sudah memang benar-benar jinak, dan saya liarkan dan lepaskan. Ini sudah kembali lagi teman-teman.
biasanya tidak takut dengan orang di sekitar area sini teman-teman. Kita lihat sudah benar-benar jinak ya. Dan ini saya sebut dengan nama si Joni teman-teman karena perawatannya sudah lumayan lama dan benar-benar jinak. Oke, lanjut proses penjinakan lagi teman-teman. Setelah itu kita lepaskan ya bagian kaki yang sudah kita ikat tadi dan bagian sayap, lalu kita tempatkan di dalam sangkar sambil kita elus-elus seperti ini teman-teman agar burung merasa nyaman dengan jari kita. Dan kalau kita elus-elus ini, burung ini makin merasa nyaman dan terlihat semakin manja ya. Kita lihat teman-teman, dari awal tadi sebelum proses melakukan penjinakan terlihat perbedaan sangat jauh teman-teman, sangat signifikan. Yang tadinya saya pegang dengan menggunakan tangan dalam sangkar memang terlihat gelabakan sekali, dan kali ini sudah sangat jinak teman-teman. Kita elus seperti ini, burungnya terasa nyaman dan cukup santai sekali teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman dengan memberikan pakan ya. Oh ya, ini teman-teman adalah salah satu ya bulu sayap yang tercabut, ternyata dicabut sendiri ya oleh bulu kutilang. Tapi tak masalah teman-teman, bulu yang tercabut seperti ini biasanya bisa tumbuh lagi teman-teman. Jadi bulu yang tercabut seperti bulu sayap teman-teman tak usah khawatir karena bulu tersebut bisa tumbuh kembali. Oke teman-teman, kita lanjut, kita menyodorkan pakan dengan jari kita ya. Nah seperti ini teman-teman, sangat berhasil. Kalau kita sering coba lakukan terapi seperti ini teman-teman agar burung dapat jinak. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.